Udah 2021, lu masih wibu? Jawablah di kolom komentar di bawah. Bakal gue baca di jawaban kalian. Hai Singam, gue udah mending. Dan gue nanya ke kalian, gimana cara wibu deketin cewek? Kata-kata apa yang dia akan keluarkan pada saat deketin cewek? Dan inilah jawaban para wibu. Nandai koitsu. Gue nahan malu bikin konten ini, tau gak? Kamu suka anime? Nggak gitu dong. Ini deh, wibu tuh mayoritasnya banyak yang ngelihat cewek suka anime langsung dijadikan potensial future wife gitu, future waifu gitu. Nggak gitu konsepnya, Pak. Cewek suka anime sudah pasti nggak mau sama lo, ya? Gue tekankan itu. Cewek suka anime sudah pasti tidak mau sama lo. Udah nggak usah ada harapan. Kubur dalam-dalam impian Anda, ya. Ngelihat cewek postingannya di Facebook anime, konten TikToknya anime, konten Instagramnya cosplay, sudah pasti bukan jodoh Anda, ya. Saya tekankan sekali lagi itu. Udah nggak usah ngarep yang ngadi-ngadi kalian wibu, ya. Udah balik ke posisi Anda yang semula, ya. Jadi jangan tanya cewek suka anime apa enggak, ya. Fokus sama hidup Anda yang mulai terbengkalai. Next, aku suka kamu, Desu. Di wibu-wibu kayak gini nggak mau belajar bahasa Jepang basic apa-apa desa apa-apa watashi. Lebih kacau lagi. Ano, ini emoji yang harus kita musnahkan dari bumi ini. Kalau enggak, manusia enggak selamat, men. Ini civilization enggak akan ada kemajuan, men, kalau ini masih rame digunain sama orang. Kubur baik-baik impian kalian, ya. Cukup dunia Dr. Stone saja yang membantu. Jangan hubungan kita. Wah. Nih, aduh. Kalau kalian cewek-cewek nonton video ini bening, ya, kalian Singham, kalian ada orang yang gituin kalian, saran dari gua, lari. Lari sekencang-kencangnya, ya. Secepat-cepatnya yang kalian bisa. Selamatkan nyawa kalian dari makhluk-makhluk yang kayak gini, oke? Okay? Neng, bapak kamu Bakugo, ya? Kok tahu, Bang? Iya, karena Neng telah meledakkan hatiku. Ea, teme, Opera Fan Academia. Gak mau! Oh my god, this is so cringe. This episode is a cringe fest. Help me! Help me, people! Kenapa jadi Opera Fan Academia? Apa urusannya? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Sakura? Kalau Sakura itu beban Naruto, kalau kamu itu beban masa depanku. Enggak, lu beban ekspektasi diri sendiri, ya? Nggak ada, dia jadi beban hidup lu, nggak ada. Lu aja punya beban sama ekspektasi, ya? Balik ke pertanyaan tadi, nanya cewek, kamu suka anime? Gitu. Itu udah langkah paling salah yang diambil sama para wibu. Jangan pernah keluarkan statement itu, ya? Jangan! Jangan, jangan. Selamatkan hidup kalian para wibu dan para calon-calon pendamping wibu. Selamatkan diri kalian ketika mendengar kata kamu suka anime. Itu udah salah satu kata yang harus di blacklist dalam hidup kalian. Please, jangan. Selamatkan diri kita masing-masing, oke? Okay? Watashi mau nembak kimi wa antum wa ora tubi ka... Apa sih? Watashi mau nembak kimi wa antum mau ora tubi kareshi. Dah. Apa maksud lu? Apa, woy? Woi, wah kacau hidup lu. Ano, watashi kudarane ningen mendokusai ora-ora. Ya ampun. Ini orang-orang kayak gini nih yang bikin event Jepang bisa gak ada lagi selama 3 tahun di Indonesia nih. Tolonglah, hidup kita tuh udah mau new normal gitu. Wibu juga punya new normalnya gitu. Belajarlah bahasa Jepang yang baik gitu, ya. Aku lebih baik daripada husbu kamu karena mereka... Yowaimon. Ya Allah. Sumpah gue di TikTok gak tau kenapa gue gak menikmati banget konsep bercandaan Yowaimon. Yowaimo gitu, kayak Jujutsu Kaisen tuh udah di tidak masuk top 10 gua gitu. Ketemu bercandaan Yowaimon tuh makin bawah lagi gitu. Tolonglah, ya, kurang-kurangi Yowaimon. Next. Besarnya perjuanganku itu seperti Olm. Aduh, gua enggak kuat bacanya. Tolong tar, gua kumpulin mental dulu. Bentar. Ya. Ya, biarin, no. Ayo, semangat, no. Besarnya perjuanganku itu seperti All Might. All for One aja gua sikat, apalagi kepala bapak. Ah, gimana? Bentar! Halo! Kenapa tiba-tiba pala bapak jadi sikat? Halo? Gak gini dong konsepnya. Tolong, ini gimana ceritanya tiba-tiba? Terus kenapa emoji penguin? Mau lu apa? Hei! Gak, jangan. Kalian gak pernah boleh nyikat-nyikat pala bapak orang, ya. Jangan. Nyikat kamar lu sendiri aja dulu. Menyikat badan lu! Lanjut ke yang lain. Ada wibu yang ngasih episode berapa, di menit berapa, di bagian itu ada cara yang bilang, gue suka... Oh! Deng. Gue benci banget sama lagu itu. Gue dulu suka banget sama lagu itu, tapi gue benci banget sama lagu itu. Kenapa? Karena gini, itu kan lagu kan buat sedih yang gimana gitu, ya. Terus sekarang gak sedih-sedih amat tapi pakai lagu itu, ya. Cuman mie tumpah, cuman kucingnya kabur, cuman kepleset jatuh. Gak, udah abis tren wibu di TikTok tuh udah luar biasa lah. Masalahnya yang paling ngegelin selain wibu di TikTok adalah orang yang gak wibu di TikTok pakai tren wibu. Udah tuh, ya. Gue bilangin dari sekarang, lu pada gak suka gue silakan deh, ya. Aneh, makin aneh. Tahu dulu itu lagu apa gitu loh. Jadi aneh, jadi aduh gimana, ya.
Wibu udah aneh, orang yang gak ngerti wibu masuk kultur wibu, kuadrat anehnya. Ya gak apa-apa sih suka-suka lu, tapi ya menurut gue aneh. Dan jawaban favorit gue, cinta adalah kebijaksanaan, maka dari itu mencintaimu adalah kesalahan. Tek 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 tek. Kenapa persentase keberhasilan 2%? Nih referensinya kemana gue gak tahu. Tapi ya kalau dipikir-pikir, daripada wibu buru-buru pacaran, duitnya habis buat PDKT, mending beli figur gak sih? Di Xiaomi.shop. Kebetulan banget nih, gue baru aja dikirimin sesuatu sama Xiaomi.shop. Tada! Kita unboxing bareng yuk. Tapi kok ada yang beda ya? Lihat boxnya. Wow, besar dan bukan box biasa. Ini adalah desain box khusus dari Xiaomi.shop. Khusus buat para prouders yang suka beli figur dan collection di Xiaomi.shop. Keren kan? Tapi ini bukan buat keren-kerenan doang loh. Tapi juga untuk meningkatkan keamanan figur atau collection yang ada di dalamnya. Jadi mengurangi resiko apes yang tidak diinginkan. Mantap kan? Bukan desainnya doang yang dibikin makin keren, tapi safety-nya juga ditingkatkan. Yuk kita unboxing, dikirim apa sih gua sama Xiaomi.shop? Waduh, apa nih? Wah, ada lagi dalamnya. Apa nih? Anjir, gede dong nih. Waduh, kacau. Black Luster Soda Mega House Artwork Monster. Wow, bahaya nih. Waduh, Xiaomi kacau ngasih yang gede-gede begini. Waduh, mari kita susun. Ini emang khusus ini ya, apa? Wibu tua ya, yang tahu gini-ginian, mungkin udah jarang yang main dan bahkan enggak tahu. Ini apa? Wow. Aduh, keterlaluan dong. Aduh. Ini shield-nya, pedangnya. Oke, figurnya. Teng 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 teng. Di sini coloknya. Ingat? Cetek bukan crack. Terus pasang. Terus shield-nya. Gue inget karakternya. Nah, wow, tuh kan, kalau packingnya rapi, keamanan ditambahin, jadi makin pede men. Monster Kado Black Goom Master Soda. Keren kan? Kalian sih gak mau juga, tapi duitnya kurang. Eits, tenang aja. Ada giveaway menyambut followers ke 100.000 di Instagram Xiaomi Shopee. Kalian bisa gunakan kode Singham Kapitalis. Dan kalian akan dapetin diskon sebesar 15%. Hah? Masih kurang? Ya ampun, tenang. Di Xiaomi.shop, kalian bisa nyicil figurnya tanpa bunga. Sistem cicilannya pun udah di-upgrade loh. Remain payment akan berubah sesuai jumlah cicilan. Jadi kalau remain payment kalian 400.000, kalian cicil 20.000, nanti akan segera di-update remain paymentnya menjadi 380.000. Jadi buat kamu yang mau nyicil, nggak ragu lagi deh. Jadi buruan ke Xiaomi.shop dan pilih figurmu. Gunakan kode Singham Kapitalis dan langsung beli atau DP-in dulu deh. Buruan, nanti keburu kehabisan. Cakep ini.
Kalau kalian bingung, kalian follow aja Instagramnya untuk nanya-nanya di Shumi Shopu. Mana nih figur baru kalian para wibu? Daripada pamer waifu, mending pamer statue. Ini statue bukan sih? Figur kali ya? Ya udah gitulah. Thank you semua yang mau ikutan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya kalau kalian suka sama konten kayak gini. Jangan lupa share ke para wibu biar mereka iri daripada punya waifu, mending punya statue. Dan follow gue di sosial media dan follow sosial media Shumi untuk nanya-nanya. Dan buruan pakai kode singam kapitalis di shumi.shop. Nanti abis nyesel lu. Buruan sekarang. Link di deskripsi di bawah. Dibacain semua, diklikin semua. Ayo buruan. Upgrade figur baru. 2021, figur baru. Waifu udah ditentuin. Figur bisa kehabisan. Yeah! Itu aja dari gua. Dan thank you semua yang udah mau nontonin. Sebarin video ini. Buruan gua tunggu figur-figur kalian. Thank you buat Shumi Shopu. Dan untuk kita semua, waifu gak bisa dicicil. Tapi figur bisa di shumi.shop. Bye-bye!